Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidwin Hechong. Oke okay, kali ini saya akan tes pakai GoPro ya, Yamaha P80. Kemarin sudah selesai pengecatan ya, repen. Belum dites pakai GoPro, bagaimana hasilnya guys? Oke okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya masih dingin jadi mengok. Nah oke okay guys, nah ini motor Yamaha P80 tahun 80 ya guys, plat AE. Ini punya sendiri ya guys, mungkin rekan-rekan yang sebelumnya sudah pada tahu motor ini sudah direview dan juga sudah direpaint ya, sudah dicat ulang pakai merah candy kemarin. Halo guys, halo guys, ada sepupu. Jadi pakai motor ini tuh nyaman ya guys. Ini tuh pakai motor ini sering dipakai antar jemput istri ya guys, ke pasar Ciamis. Dia itu kerjanya di toko kosmetik. Jadi saya antar jam 7, kemudian jemput lagi sekarang jam 4 tepatnya ya guys. Jadi meskipun 80 cc motor ini, tapi tenaganya itu mantap guys, mantap dikendarai, ringan, enak pokoknya. Aduh, bersuara. Kemarin seharian hujan terus di Ciamis, mungkin Tasik juga hujan seharian. Ini tepatnya sekarang hari Jumat. Jadi kecepatan itu kalau dites kemarin di Tasik sampai 80 di sini. Sampai, jadi lumayan juga kencang. Kemarin sudah diganti CDI-nya pakai RC ya, yang ori. Kalau bawahnya itu lokal, kalau nggak salah Thailand. Jadi motor ini tuh responsif guys, belum diporting, belum apa. Jadi enak. Ini mah sengaja, nggak akan diporting-porting, cukup standar aja. Enak sekali guys tarikannya.
meskipun 80 cc tetapi mantap. Mantap, guys. Pokoknya rekan-rekan harus coba motor ini ya, guys. Harus punya, pokoknya klasik mantap. Jadi kalau klasikan itu banyak yang lirik di jalan. Motor apa ini? Motor apa ini? Jadi gitu. Pada ngeliatin pokoknya. Ini ngomong-ngomong kelistrikan jalan semuanya, guys. Pokoknya normal. Dari lifting hidup, kemudian lampu depan hidup, klakson hidup. Oke, sorry guys, ada suara peletak-peletok ini. Sambungan mic mungkin ya, peletak-peletok. Mantap guys, motor tua tetapi mantap. Ini koplingnya kopling sistem jeduk ya, kayak back to. Oke, jadi hati-hati guys di sini persimpangan. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya reviewnya. Ini sudah sampai di Ciamis, sebentar lagi di pasar.